dipermudah. Ikhlaskan dan doakan itu saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kita sejumlah 229 orang tergabung dalam kloter 6 embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan pagi ini. Tadi sudah start, nanti harus masuk asrama jam 19.00 buka, dan 1x24 jam harus di karantina di embarkasi di asrama haji Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan kesehatan, pengecekan dokumen, paspor, visa dan sebagainya. Kemudian juga untuk keberangkatan embarkasi ke Makkah, kloter terbangnya direncanakan di hari Senin malam Selasa pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu bersama dengan kloter tanpa Alsel. Ya, kita campur. Jadi ada 17 kloter. Kita ini kloter 6. Jadi Kalteng. Pelangkaraya totalnya sudah berapa yang sudah siap diberangkatkan Pak? Pelangkaraya. Pelangkaraya kan 226 hari ini berangkat semua. Kalau Kalimantan Tengah sudah berangkat dari tergabung dalam kloter 3, 4, dan 5. Kloter 6 khusus Pelangkaraya. Berapa tadi Pak? 229 orang. Langsung satu kloter Pak? Ya, kloter 6 hari ini kan Pak? Ya, hari ini. Sudah berangkat hari ini. Kita mampu udah tahu. Oke.